Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, seseorang dikatakan saleh tidak cukup jika dilihat dari sisi ibadah ritualnya belaka, seperti sholatnya, puasanya, atau zikirnya. Itu baru kesalehan ritual, hubungan dengan Tuhan atau hablu minallah. Tetapi seseorang dikatakan saleh manakala ibadah kepada Allah baik dan juga ibadah sosialnya, yaitu hubungannya dengan sesama manusia atau hablu minannasnya juga baik. Hablu minannas bisa dilihat melalui amal ibadah yang bersifat sosial, seperti sedekah, zakat, suka membantu, berkelakuan baik dengan tetangga, berkelakuan baik dengan kerabat, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi di masyarakat. Jadi, seorang muslim itu harus saleh ritual dan saleh sosial. Ibadah kepada Tuhannya baik, tetapi hubungan kepada sesama manusia juga baik. Saleh ritual dan saleh sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.